Yang kami hormati, belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka mangkir dalam rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah oleh Bupati Bangka pada Sabtu pagi. Sedikitnya ada 19 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka yang mangkir dalam pelaksanaan rapat paripurna. Sementara rapat hanya dihadiri oleh 11 anggota Dewan beserta pimpinan DPRD Kabupaten Bangka. Tampak banyak kursi kosong menghiasi pelaksanaan rapat paripurna ini. Selain banyak yang mangkir, beberapa anggota Dewan pun datang terlambat saat rapat dimulai. Selain belasan anggota DPRD Kabupaten Bangka yang mangkir, terlihat beberapa kursi tamu instansi penjabat di Pemkab Bangka juga kosong. Anggota Dewan hari ini telah hadir 11 orang, tidak hadir 16 orang. Dengan demikian, sesuai tata tertib DPRD Bangka, di mana anggota hadir, jalur anggota Dewan yang hadir pada rapat hari ini sudah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Bangka dalam acara penyampaian raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2017 secara resmi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Meski banyak anggota yang mangkir dalam rapat paripurna ini, rapat penyampaian pertanggungjawaban Bupati terhadap penggunaan APBD Kabupaten Bangka tahun 2017 tetap berlangsung karena sudah memenuhi kuorum pelaksanaan rapat paripurna. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.